Tuan-tuan, hari ni saya nak tukar bot. Bot dia rosak, tukar yang baru. Harga dia RM225. Lepas tu saya tukar sekali lah. Dia punya coil dengan sensor room. Ini yang lama, yang baru. Problem ni sekarang ni, dia punya dia nak blinking timer warna merah. Dia punya kaki relay kabel. Okay, hitam dahulu dari atas. Coklat pegang bawah ni, kaki bawah. Dudukan sensor coil dengan sensor room kat sini. Soket motor blower, soket untuk key motor swing kat sini. Okay, ni soket yang last, soket. Okey, masukkan dia punya PCB board ni ke dalam. Okey. Satu, tuan-tuan turunkan kabel ni, supply relay ni ke sini. L ni supply in daripada switch. Yang satu dengan dua ni supply untuk out daripada relay ke compressor. Okay, kemaskan kabel ni ke dalam supaya tidak terkapit lah apabila cover kita pasangkan nanti. Kan dia punya untuk tempat supply dia, dan skrukan bagian ni bawah. Okay, kabel yang putih ni daripada live in ni, dia akan masuk ke PCB board bagian atas. Okay, pasangkan kedudukan untuk sensor coil. Okay, yang asal ni, ni bahagian bawah ni dia tidak sejuk. Saya dah alihkan di bahagian atas ni. Saya letakkan kabel tight. Masukkan di bahagian atas. Untuk sensor room kat sini. Okay, tuan-tuan, saya dah siap pasang. Ini adalah kedudukan dia yang sebenar. Kabel yang coklat kat dia punya live in. Untuk kabel yang hitam berada di live out ke compressor ataupun daripada relay, dia out ke sini, bagi kedua satu pergi ke compressor. Kita cuba onkan switch. Sekarang ni saya tunggu supply ni, relay ni pergi ke compressor. Lepas tu saya nak run, test run. Selepas saya tukarkan board, PCB board ni berpunca daripada blinking pada timer ni, dia jadi merah. Lepas tu dia dengan serentak dia akan mati lah, indoor dengan outdoor. Saya dah rujuk dengan kedai aircon
Sekarang ni problem dia pada PCB board. Saya dah order lah dengan kedai. Hari ni dapat, hari ni saya buat pemasangan lah. Nak test tengok di rumah owner ni. Ok, supply relay dah masuk ke compressor. Ok, so, test running ni saya dah test dalam hampir 2 jam. Keadaan dia punya indoor ni dalam keadaan baik lah. Dia tidak blinking warna merah. Kesemua dia punya keadaan ni, indoor ni boleh digunakan semula lah. Alhamdulillah tuan-tuan, berhasil lah selepas saya tukarkan PCB board untuk aircon jenama Panasonic 1 horsepower. Ok, ni dia punya model. Ok, tadi saya tukar dia punya sensor room dengan sensor coil ataupun sensor Cooper sensor. Ok tuan-tuan, selesai lah tuan-tuan. Saya tukar PCB board untuk aircon ni. Alhamdulillah tuan-tuan, berhasil. Komen dan like channel saya, Sangat Nantara. Jom DIY.